Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak Kita masih diberi kesempatan Untuk bertemu kembali pada kesempatan kali ini Baik Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini Mari kita awali dengan melapaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan minggu lalu Kita sudah membahas yang berkaitan dengan Asmaul Husna namun sebelum melanjut ke materi berikutnya sedikit Bapak review tentang materi minggu lalu yaitu bahwa sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali diterangkan dalam Al-Qur'an. Namun nama-nama yang paling mulia dan agung adalah yang dijelaskan melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagaimana yang telah kita bahas pada minggu lalu namun nama-nama tersebut pada hakikatnya dihimpun atas tiga bagian yaitu zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak pada pertemuan minggu ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana berpakaian di dalam Islam. Nah apa saja yang kita bahas di dalamnya meliputi pakaian di dalam Islam, dalil perintah berpakaian sesuai syariat Islam, fungsi pakaian ketentuan berpakaian di dalam Islam, hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Namun sebelum memulai video pembelajaran nanti mohon disimak atau perlu dicatat jika ada hal-hal yang penting. Berpakaian di dalam Islam merupakan salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Bahkan pakaian juga dapat menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Nah, pada pembahasan kita yang pertama di bab ini, pakaian di dalam Islam yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian pakaian, sesuatu yang dipakai pada tubuh manusia seperti halnya baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Masing-masing wilayah mempunyai tradisi pakaian tersendiri, seperti orang-orang Arab biasa memakai gamis, namun beda halnya dengan orang musim Indonesia. Yang lebih terbiasa memakai baju koko, sarung, dan kopiah. Nah, dan di dalam Islam sendiri, cara berpakaian telah diatur sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang intinya, seorang laki-laki atau perempuan, Muslim, wajib halnya menutup auratnya. Kemudian, yang kedua, pengertian aurat. Aurat berasal dari kata "awiro", yang berarti sesuatu yang harus ditutupi. Secara istilah, aurat diartikan sebagai anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat orang lain kecuali mahramnya. Sedangkan di dalam Islam sendiri sudah diatur masing-masing batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian laki-laki apa saja pak batasnya? Nah, untuk laki-laki aurat yang wajib ditutup adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan perempuan, seluruh bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib ditutupi, kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dalil perintah berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, di dalam Islam, segala sesuatu perintah pasti dibarengi dengan dalil, fungsinya untuk menguatkan sebuah perintah tersebut. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam Islam. Cara berpakaian sudah diatur Bahkan hal ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Yang mana sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan Adapun dalil nakli yang menjelaskan tentang ketentuan berpakaian di antaranya Quran Surah Al-Ahjab ayat 59 Yang artinya Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka yang mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya, anak-anak perempuannya serta perempuan-perempuan mukmin untuk mengenakan jilbab dengan tujuan agar mudah dikenali dan dapat dibedakan dengan perempuan yang bukan mukmin. Tujuan lainnya melindungi perempuan-perempuan mukmin dari gangguan yang disebabkan dari terlihatnya aurat perempuan itu sendiri. Jilbab sendiri berasal dari kata jilbaba. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti jilbab. Sebagian ulama mengartikannya baju kurung, sedang ulama lain mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Al Ashari berpendapat bahwa jilbab ialah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Ulama lainnya berpendapat bahwa jilbab ialah kerudung wanita yang dapat menutupi kepala, dada dan punggung. Menurut Ibnu Abbas, Jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Nah, dari banyak penjelasan atau pendapat di atas, Muhammadiyah sendiri memiliki pendapat ya. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya menyimpulkan bahwa jilbab setidaknya memiliki dua pengertian. Yang pertama, jilbab ialah kerudung yang dapat menutup kepala, dada dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Yang kedua, Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Setelah membahas terkait cara serta dalil berpakaian sesuai syariat Islam, nah, berikutnya kita akan membahas terkait fungsi pakaian. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap orang pasti suka berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik tidak harus selalu dengan pakaian mahal. Yang penting dari pakaian yang kita kenakan terdapat fungsi ataupun manfaat dari pakaian yang kita kenakan itu sendiri. Nah, berikut akan kita pelajari terkait fungsi dan manfaat pakaian. Yang pertama yaitu fungsi religius. Nah, fungsi dari pakaian yang kita kenakan itu sendiri memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Nah, yang bagi yang menjalankan perintah agama Islam sudah pasti mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Kemudian memperoleh kemuliaan dengan pakaian yang menutup aurat, terlebih bagi wanita dengan berpakaian sesuai syariat Islam ia akan terhindar dari gangguan. Fungsi yang kedua Pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Di dalam masyarakat, kita telah terbangun nilai-nilai dan norma yang disepakati. Di antara norma itu adalah etika, yaitu nilai-nilai yang dianggap pantas untuk dilakukan. Berpakaian juga harus memperhatikan nilai-nilai tersebut. Pakaian akan dinilai pantas jika tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, tetapi juga berpakaian. Menjadi etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memperhatikan pakaian kita. Selain suci dari najis, pakaian yang kita pakai saat beribadah adalah pakaian yang baik. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi estetika. Untuk mewujudkan nilai-nilai seni, kita dapat menerapkannya melalui cara model atau kreasi dalam berpakaian. Namun demikian, nilai seni tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Berpakaian rapi dan indah merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang indah dan mencintai keindahan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamilun yuhibbul jamala." Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kesehatan. Pakaian itu penting bagi kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi tubuh kita dari sinar terik matahari, hujan, hawa dingin, hawa panas, debu, kotoran, dan lain sebagainya. Tubuh yang tidak tertutupi pakaian dengan baik bisa mudah terkena penyakit dan juga lebih mudah kotor. Tentu saja pakaian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga tubuh terlindungi secara maksimal. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan melapaskan kendala. Semoga pengetahuan pelajari bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.